Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih Sungguh bersyukur dapat berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih Dalam acara Mari Membaca Alkitab Pada kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkannya Sebelumnya mari kita berdoa Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Puji syukur senantiasa kami ucapkan, karena Engkau sungguh baik. Engkau selalu memberi kami berkah yang berkecukupan setiap hari. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan hadir, berkati kami sehingga kami dapat mengerti setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Terima kasih, Bapak demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema hari ini adalah menjadi pemimpin. Bacaan diambil dari Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai Ulangan pasal 20 ayat 20. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu, menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutar balikan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mesbah Tuhan Allahmu, mesbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba, yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkai perjanjiannya. Dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Atau kepada matahari, atau bulan, atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kolempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan dua atau tiga orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan satu orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian, seluruh, seluruh rakyat demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh, membunuh, tuntut, menuntut, atau luka melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-iman orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan, engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan iman yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah, harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Maka seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut. Dan tidak lagi berlaku terlalu berani. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya, dan diam di sana, kemudian engkau berkata, "Aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku." Maka... Hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu. Tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya, janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, "Janganlah sekali-sekali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga, janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang emas dan perak, pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh." Menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati. Terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan. Dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya ia dan anak-anaknya Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel di mana ia tinggal sebagai pendatang dan dengan sepenuh hati masuk ke tempatnya akan dipilih Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya sama seperti semua saudaranya Orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api ataupun seorang yang menjadi perenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau perenung, tetapi engkau itu tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Allah Tuhanmu Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata: 'Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mati. Aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati.' Lalu berkatalah Tuhan kepadaku. Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang Nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak diperimankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, "Maka janganlah gentar kepadanya. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka, dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka..." Engkau harus mengkhususkan tiga kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam tiga bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Misalnya, apabila seorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu. Mata kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya hingga mati. Maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu karena jauhnya perjalanan menangkapnya dan membunuhnya padahal Pembunuh itu tidak patut mendapatkan hukuman mati karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Tiga kota harusnya kau khususkan. Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu. Apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah tiga kota lagi kepada yang tiga itu. Supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan alamu kepadamu menjadi milikmu dan hutang darah melekat kepadamu. Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, Lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu. Maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah supaya ia mati dibunuh. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Demikianlah, harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya, baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seorang untuk menuduh, dia mengenai suatu pelanggaran. Maka, kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam, dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka, hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi. Tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah, harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta. Yakni, tentara yang lebih banyak daripadamu. Maka, janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, "Dengarlah." Hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gementar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah menderikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dengan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi. Dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi, para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara. Demikian, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya, apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau maka haruslah engkau mengepungnya dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Alamu, boleh kau pergunakan. Demikianlah, harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan... Kau tumpas sama sekali, yakni orang H.E.R., orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuatu dengan segala kekejian. Yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya... Janganlah kau tebang sebab pohon yang di padang itu bukan manusia jadi tidak patut ikut kau kepung hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Suatu hari ada seorang yang bernama Tom. Ia ingin sekali untuk menjadi pemimpin. Tetapi ia tidak tahu apakah ia mempunyai kualitas yang sesuai untuk itu. Ia belum pernah menjadi ketua kelas atau menjadi ketua regu. Ia hanyalah salah satu pemain olahraga yang kurang terkenal. Ia tidak mempunyai kemampuan bermain musik, bernyanyi, tidak juga punya keahlian yang menonjol. Yang ia miliki adalah integritas dan kemauan untuk melakukan tugas dengan baik bapak yang terkasih kualitas apakah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Dalam pandangan masyarakat umum, memilih pemimpin akan terpusat sekitar popularitas, penampilan, kemampuan di bidang olahraga, atau punya keahlian yang luar biasa. Gambaran tentang bintang sepak bola, ketua kelas, atau orang yang paling terkenal di sebuah kelompok merupakan tipe yang akan terlintas di pikiran kita. Kalau ini tolak ukurnya, maka Tom juga mungkin sebagian dari kita akan sulit untuk masuk dalam kriteria tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pandangan Tuhan mengenai pemimpin berbeda dengan masyarakat umum. Dalam Ulangan 16 ayat yang ke 19 sampai 20, Musa meminta para hakim-hakim dan petugas-petugas untuk bersikap adil dan jujur. Berikutnya dalam Ulangan 17 ayat 18 sampai dengan 20, Allah memberikan pedoman untuk seorang raja. Raja dituntut untuk mempunyai salinan firman Tuhan untuk dibaca setiap hari dan dilakukan. Bapak Ibu, kita dapat belajar banyak dari ekspektasi ini. Jika kita ingin mempunyai jiwa kepemimpinan, marilah kita memulai untuk membangun keberadaan diri dari dalam. Bangunlah karakter kita. Mereka kita bersikap adil dan baik kepada semua orang. Berpeganglah teguh pada Firman Tuhan, memiliki komitmen untuk mempelajari dan berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Firman Tuhan. Mungkin kita tidak terpilih menjadi ketua organisasi atau ketua kelompok tertentu, tetapi mungkin saja ada kesempatan lain bagi kita. Pertimbangkanlah untuk mulai belajar Alkitab bersama dengan teman-teman atau dengan kelompok. Mungkin kita dapat memimpin kelompok yang menjenguk para lansia atau mengajar sekolah minggu. Marilah kita memiliki komitmen untuk mengikuti tuntunan Tuhan dan mulai untuk memimpin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus pada malam hari ini kami anak-anakmu datang kepadamu Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kami. Bahwa terkadang kami berpikir untuk menjadi seorang pemimpin harus punya keahlian tertentu. Harus mempunyai kualitas-kualitas yang tertentu. Meski itu semua baik, namun ingatkan kami, Tuhan, bahwa bukan semata-mata apa yang tampak di luar, tapi bagaimana apa yang ada di dalam diri kami juga, bagaimana apakah karakter kami sudah baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan ataupun belum. Apabila hari ini kami masih bergumul tentang itu, kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami, setiap kami yang mungkin mengambil bagian jadi seorang pemimpin dimanapun Tuhan tempatkan kami, kiranya Tuhan berikan kami hikmat, kebijaksanaan, sambil kami terus diingatkan untuk dapat menata diri kami, membangun karakter yang sesuai dengan keberadaan firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, bila sebentar kami akan melanjutkan kegiatan, aktivitas, ataupun kami akan beristirahat, kiranya Tuhan yang menolong kami, memberkati apapun yang kami kerjakan, biarlah semua seturut dengan apa yang Tuhan ingin. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih selamat malam dan selamat beristirahat. Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk membangun karakter yang baik seturut dengan kebenaran firman Tuhan. God bless you.